Ibu dan ayah bagi orang lelaki kena jaga. Jangan lepaskan peluang kita nak jaga mak ayah kita. Ni mak ayah kita dah tua kita lepas. Bagi pada orang lain. Tak berebut langsung nak jaga. Ni dosa yang sering kali dilakukan oleh orang lain. Sampai mak dan ayah terasa hati dengan anak-anak lelaki. Yang ni paling bahaya dalam hidup. Tak ada nilai dalam hidup kita menjadi seorang lelaki kalau sekiranya mak ayah kita berada pada orang lain. Tak berebut untuk kita nak jaga dalam kekeluargaan kita. Patutnya mak ayah kita ni pintu syurga dalam hidup kita. Kita berebut. Jangan guriskan hati mereka. Jangan sebut depan mak ayah kami. Jangan tengking kata-kata mereka. Cakap dengan mak ayah ni lemah lembut dalam hidup. Waktu mana dah kamu dah ada jawatan, tutup sayap-sayap kamu depan mak ayah kami. Cakap dengan mak ayah ni, wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada mak ayah saya sebagaimana dia belah kasihan pada saya waktu mana saya kecil dahulu, ya Allah.